PPKS semacam mati suri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita di acehibek.com, Pak Muklis, kita akan mengadakan satu program dengan tema PTM. Ini program acehibek terkait dengan bagaimana harapan-harapan masyarakat Sabah terhadap pembangkitan ekonomi di Sabah melalui Badan Pengusahaan Kawasan Sabah atau BPKS. Ya, kita ketahui bahwa sudah 20 tahun berjalan. Namun dalam 20 tahun itu yang kita lihat hari ini semacam tidak bergerak aktivitasnya, terutama aktivitas di kepelabuhanan, sehingga semua pergerakan ekonomi di Sabah ini kurang berjalan. Harapan untuk membangkitkan ekonomi juga tidak terlihat. Padahal umur BPKS itu sendiri sudah 20 tahun ini, Pak Uglis. Ya. Jadi dengan 20 tahun ini ya semestinya kalau kibarkan sudah ada gadis ini, sudah gadis dewasa ini. Ya. Sudah gadis dewasa, sudah bisa memproduksi berkali. Ya, ini kan menarik kita bahas. Apalagi ada gagasan dari Aceh Bank ini berbicara dari salah seorang pakar ekonomi usia. Pakar ekonomi usia, Bapak Dr. Uglis Sidus ini. Tentu selama ini masyarakat kita, masyarakat Sabah, masyarakat Aceh itu sudah tidak asing lagi dengan bapak-bapak, terutama di media-media kita lihat sekarang ada bapak sering muncul, dan kayaknya ini menarik kita bahas terus, karena nggak mungkin kita tunggu, tidak mungkin kita memberikan apa namanya sebuah masukan kepada pihak pemerintah, terutama BPKS. Bagaimana ini bergenjot terus nih? Jadi masyarakat Aceh, terutama masyarakat Sabah, ini sangat menunggu ini sebenarnya peran BPKS itu. Ya, kalau dulu waktu pertama sekali Pak Muklis lahir dari BPKS tahun 2000 dengan Undang-Undang 37, ini kan denyut ekonomi luar biasa ini. Tahun-tahun pertama itu dari 2000 sampai 2003 barangkali itu luar biasa, dengan barang masuk dari luar negeri, dari Singapura. Masuk mobil dari Singapura, masuk gula dari Malaysia, dari Thailand, macam-macam. Pokoknya selalu ada. Jadi, tumbuh harapan-harapan besar bagi masyarakat Aceh dan Sabah. Ini untuk cerah, ya. Ekonomi akan cerah ke depan. Ternyata setelah itu, pasca itu, BPKS semacam mati suri ini. Ini maaf saya tak bilang, semacam suri. Tidak berjalan sama sekali. Kalaupun ada program, paling-paling beli tanah. Nah, kalau beli tanah dengan harapan supaya masyarakat ada investor yang masuk, itu tidak ada persoalan. Tapi ternyata setelah setiap tahunnya, setiap periode kepala yang sudah 6 kepala di BPKS, cuma program cuma beli tanah. Tidak ada kegiatan lain. Bangun dermaga sedikit. Tapi untuk apa dermaga juga tidak dimanfaatkan, karena kapal tidak pernah masuk ke sana. Nah, inilah konteks ini, Pak Muklis, yang kita bahas, yang kita kupas ini. Kami harap Pak Muklis ini belak-belakan sajalah, pokoknya bagaimana ini tugas kita adalah memberikan masukan, memberi input apa yang mesti dilakukan dengan bahasa sudah 20 tahun ini ke depan ini supaya ekonomi Sabah betul-betul berdenyut. Silakan Pak Muklis, mungkin dari Pak Muklis lah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, yang pertama tentu secara pribadi kami menyampaikan rasa hormat yang sedalam-dalamnya pada Aceh Image yang sudah memberikan kami kesempatan bicara sekilas tentang eksistensi dari BPKS dalam memenuhi harapan masyarakat rakyat Aceh, terutama dalam bidang ekonomi. Walaupun mungkin kita diskusi ini terbatas waktunya, tapi tidaklah salah tatkala hari ini aspek terpenting di antara yang penting-penting terhadap BPKS adalah kita menoleh ke belakang dari etikat baik pemerintah pusat memberikan
Dewan Kawasan yang kemudian memberikan kewenangan kepada BPKS karena kala itu bahwa pertumbuhan ekonomi daerah, ekonomi kerakyatan masyarakat Aceh justru sangat lemah. Karenanya untuk kepentingan percepatan mengungkit ekonomi Aceh, pemerintah pusat membentuk BPKS itu dengan justru peringkat hukum yang paling tinggi adalah undang-undang. Artinya apa? Bahwa semua komponen masyarakat yang ada di Aceh, termasuk penyelenggara pembangunan dan pemerintahan, idealnya harus sujud syukur pada Allah. Yang kedua, berterima kasih kepada pemerintah pusat yang dengan etikat baik itu sudah ada peluang-peluang yang diharapkan mampu menjadi daya ungkit bagi ekonomi Aceh yang kala itu terpuruk. Sementara Sabang dengan kedudukannya yang sangat strategis dalam pandangan ekonomi dunia, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya-upaya percepatan pembangunan, terutama keekonomian yang ada di Aceh. Tapi kemudian, seperti disampaikan oleh Pak Ati Anwar tadi, bahwa pada awalnya masyarakat Aceh optimis bahwa kehadiran keberadaan BPKS itu mampu menjadi instrumen pembangkit bagi ekonomi masyarakat yang ada di daerah sini, dan malah lebih dari situ eksistensi BPKS juga bisa mendongkrak percepatan ekonomi nasional. Tidak hanya Aceh. Hari ini jangankan kontribusi terhadap percepatan ekonomi nasional, untuk Aceh saja belum, dan malah lebih parah lagi untuk Sabang saja itu justru tidak. Ini kan ada something wrong. Oke. Lalu apa yang mesti dilakukan oleh BPKS? Yang pertama, kita dulu harus mengevaluasi diri. Karena keterbukaan terhadap segala kelemahan yang ada idealnya menjadi catatan tersendiri. Kalau kita tahu salah, kita tahu mana yang harus kita perbaiki. Kalau kita tahu lemah, maka kita lihat apa yang bisa membuat sesuatu kita lebih kuat. Hari ini diperlukan identifikasi apa yang menjadi penyebab bahwa BPKS tidak berjalan selayaknya, jalan tepat. Malah, kalau saya sekarang lebih ekstrim, dia bukan menuju positif besar. Dia malah menuju nol aja susah. Dia mulai dari menuju nol. Menuju nol ini. Menuju nol artinya apa yang pernah dicapai pada masa lalu sekilas itu pun sangat sedikit, itu saya susah. Konon lagi target yang besar. Hari ini secara ekonomi keberadaan BPKS justru dalam sudut apapun tidak ada manfaatnya. Jadi kalau Pak Mukhlis tadi mengatakan bahwa ini harus introspeksi diri BPKS. Tapi ini sudah 20 tahun loh. 20 tahun tapi enggak. Apa mereka lupa ini untuk introspeksi diri? Ya, sebenarnya itulah. Sebenarnya kalau keledai saja terjumus dalam lubang yang sama, nggak mungkin lebih satu kali. Artinya bahwa kalau kita cerita orang pintar, semua pintar. Tapi saya yakin bahwa mereka punya etikat baik, tapi tidak konsen. Jadi hanya pintar berbicara, tapi tidak pernah berbuat. Atau mereka membuat program, tapi program ini tidak berlanjut, tidak dilanjutkan. Malah banyak pihak yang mempertanyakan apakah BPKS sendiri yang sudah 20 tahun dibangun dengan undang-undang sudah punya grand design. Hari ini grand design juga masih dipertanyakan. Ada? Atau apakah kalau ada diterapkan atau tidak? Tapi saya yakin dan percaya grand design itu ada, cuman tidak konsisten dan tidak punya komitmen. Artinya kalau memang sudah ada, idealnya bahwa setiap tahun punya program, tidak seperti bongkar pasang. Kalau program bongkar pasang, itulah persoalan yang sedang kita hadapi. Dan malah saya melihat hari ini, idealnya semua pihak yang sudah mengambil rupiah-rupiah, apa itu sebagai pekerja, apa sebagai manajemen, sudah harus mengoreksi diri dan sesekali bertanya, apa yang dapat mereka berikan untuk Aceh. Jangan dari BPKS apa yang dapat mereka terima. Kita harus balik bertanya. Ini kita lihat kan, ini kan sebuah lembaga ekonomi ini, lembaga bisnis, yang sebenarnya setiap saat mereka memikirkan bagaimana aktivitas kepelabuhan itu masuk. Jadi kalau dikatakan tidak ada grand design, rencana untuk memasukkan kapal saja, barang saja, ini bukan banyak berhadapan dengan kendala-kendala ini. Ya kita lihat.
Karena ibarat orang baca kitab ini, kitab kuning kita sama-sama baca kuning. Ya. Kitab kuning A kita baca Sabah, Pak Kuli Sabah, orang lain Sabah, sebuah Sabah, saya juga baca. Tapi begitu ambil kesimpulan beda-beda. Sehingga apa yang mesti dilakukan di Sabah tidak dilakukan. Yang sebesar, yang utama, bisa perdagangan. Kan ini untuk menghidupkan ekonomi besar kan? Ya. Tapi kenyataan tidak. Setelah apa yang terjadi di Sabah itu? Ya, memang betul seperti Pak Januar sampaikan tadi, persoalan ini bahwa Sabang dalam upaya melakukan percepatan keekonomian daerah justru masih berpikir secara parsial, yeah. Itu satu. Karena penarikan kesimpulan pun dalam berbagai kebijakan itu parsial. Yeah. Hari ini semua komponen masyarakat termasuk komponen pimpinan yang ada di Sabang belum ada kesamaan nilai. Makanya diperlukan share values dalam menggarap keberhasilan BPKS yeah. dengan visi dan misinya. Yeah. Hari ini, apakah yeah. pernah BPKS mengukur visinya? Yeah. Mereka apa? Sudah jalan sekian lama, tapi tidak pernah ada diukur bagaimana keberhasilan selama 20 tahun itu. Atau memang ini kelemahan di Badan Jebaja? Atau Badan Jebaja tidak profesional? Jadi, selama ini yang kita lihat, banyak Badan Jebaja, yeah. terutama kepala BPKS, ini kan diangkat dari pegawai negeri ini, yeah. bukan profesional asli bidang ini. Atau ini terpengaruh ini sehingga mereka tidak bisa berjalan, tidak ada program itu? Saya setuju itu. Pertama, kalau kita melihat bahwa rekrutmen proses terhadap penyelenggara, program-program, katakanlah manajemen di BPKS, idealnya adalah profesional. Yeah. Jadi kalau sudah profesional, jangan bawa perasaan. Yeah. Ya, jangan bawa perasaan bahwa mengurus BPKS yeah. bukan seperti yang lain-lain. Dia yeah. tidak mungkin jalan tanpa dilakukan oleh para profesional. Orang profesional saya ada kendala, apalagi yeah. kalau rekrutmen proses pakai politik. Suka-suka, tidak yeah. boleh dong, tidak boleh. Yeah. Artinya, tatkala memang diperlukan orang yang punya kompetensi, silakan cari, lakukan, dan rekrut sesuai dengan aturan merekrutmen. Yeah. Jangan karena harus mengadop, ini karena kedekatan dengan pimpinan, dengan siapapun dia. Yeah. Atau karena ada istilah bahasa CA Solo, yeah. maka dia juga harus diakomodir, salah. Yeah. Nah, berikan sesuatu kepada para profesinya, dan barang siapa menyerahkan sesuatu bukan pada ahlinya, agama menyatakan tunggu kehancuran. Ini sudah. Tapi dalam aturannya Pak Profesor, dalam aturan Undang-Undang 37 itu tahun 2000, itu salah satu untuk menjalankan visi-visi yeah. BPKS itu segala program dibuat oleh DKS. Yeah. Termasuk dalam hal menundukkan pimpinan BPKS sendiri, kepala BPKS, berarti BPKS. Nah, kalau ini sudah tidak benar, yang dilakukan oleh DKS, otomatis mereka ikut yang di BPKS. Yeah. Ikut yang ada. Lalu apa yang mesti dilakukan ini? Jadi ke depan ini apalagi saat ini kan masih PLT ini. Yeah. Kalau terus-terusan seperti ini, otomatis tidak usah kita haraplah Sabang itu akan maju. Yeah. Secara ekonomi tidak akan maju. Mungkin secara politis mungkin ada. Artinya berdepatan orang-orang yang politis. Itu belum lagi kita bicarakan Pulau Aceh. Tapi yang paling penting ini, apa pendapat Pak Muklis atau saran Pak Muklis yeah. antara DKS dengan BPKS ini yang harus sinkron kinerja. Saya DKS masalahnya. Saya menyimak bahwa ada political will, ada goodwill, ada etiket baik dari PLT untuk mengembalikan pimpinan BPKS kepada profesional. Yeah. Cuman dalam perjalanan, karena ada dimensi-dimensi politis yang juga harus diakomodir, sehingga tidak segampang yang juga beliau pikir. Yeah. Ada variabel-variabel lain di luar struktur, suprastruktur yang beliau pimpin, juga ikut mewarnai setiap kebijakan beliau. Yeah. Dan karenanya, kita-kita ini dari berbagai komponen masyarakat idealnya juga membela yang benar. Oh. Kalaulah kebenaran itu ada dari PLT, tentu kita harus ada bersama beliau, yeah. membackup beliau, sehingga 20 tahun yang lalu sudah nggak ada hasil. Apakah ini ke depan ini juga akan ada kegagalan? Oleh karenanya saya pikir bahwa Dewan Kawasan juga perlu membahas, mendapatkan sebuah nilai bersama, untuk kemajuan BPKS. Kalau mereka masih bersitegang, berseturu karena berbeda kepentingan, justru masalahnya akan diturunkan ke BPKS. BPKS akan tidak pernah mampu menunaikan kewajibannya sebagai akselerasi terhadap percepatan pembangunan daerah. Dan ini kita sesalkan. Bapak pernah hitung berapa rupiah sudah
rupiah negara APBN yang sudah dikucurkan ke Sabah. Yeah. Tapi tidak signifikan pengaruhnya terhadap perbaikan nasib warga masyarakat. Tidak hanya di Aceh, sama juga tidak demikian dengan hanya ada dua kecamatan. Dua. Iya. Jadi kita dengar selama ini kan ya, seperti dikatakan oleh Pak Polis tadi bahwa ini kan ada juga kendala. Iya. Nah, kendala itu kan tidak hanya seolah-olah di gubernur saja ya, sebagai ketua DKI. Iya. Tapi di secara internal di Sabah sendiri ini banyak lembaga ini. Iya. Lembaga terkait ini ada yang semestinya berfungsi di Sabah tidak berfungsi, semestinya yang tidak yang harus tidak berfungsi justru berusaha. Katakanlah misalnya bea cukai, misalnya. Ini kan sebuah kendala, sehingga ini menjadi suatu alasan bagi BPKS untuk tidak bisa bergerak, yeah, seperti memasukkan barang, impor ekspor sebagai kawasan apa namanya re-ekspor, sebab tidak hanya memasuk, tapi juga bisa re-ekspor. Yeah. Kalau di Sabah penuh barang, bisa diekspor ke re-ekspor. Betul. Nah, ini tidak ada. Apakah termasuk kendala-kendala ini ya, Pak? Ya, itulah yang kita dalam skala makro kita sebutkan itu merupakan komponen. Yeah. Yeah, setiap komponen yang terlibat langsung atau tidak langsung terhadap penyelenggaraan tugas-tugas visi misi BPKS, idealnya memaklumi tugasnya masing-masing. Yeah. Misalnya bea cukai tadi, bea cukai juga harus maklum bahwa kedudukan mereka adalah di leg spesialis. Yeah. Dia harus paham. Oh, yeah. Bahwa tatkala kita bicara tentang Sabang, beda dengan Kurung Raya, yeah, di daratan. Yeah. Makanya luar itu harus dibedakan. Karenanya peran BPKS idealnya juga harus lebih besar. Persoalannya sekarang BPKS tahu nggak jadi lebih besar. Yeah. Ini masalahnya. Koordinasi lintas diperlukan. Di mana kedudukan bea cukai, di mana kedudukan BPKS, di mana kedudukan di kawasan, idealnya mereka maklumi. Sehingga jangan-jangan yang ada di Sabang persis sama daerah lain. Dasar pembentukannya apa, filosofisnya seperti apa, terus apa yang bisa kita berbuat bebas dengan tidak bebas. Itu yang perlu maklum. Yeah. Karenanya para pihak perlu duduk, berdiri sama panjang, menyelesaikan persoalan internal, kemudian secara serentak berbuat untuk kemajuan bangsa melalui BPKS Sabang yang kita cintai itu. Oke. Okay. Itu kan persoalan di bea cukai. Yeah. Kalau memang seperti itu, Pak Ketai. Adakah kendala lain? Misalnya begini, kita sering, masyarakat sering mengeluh tentang seolah-olah kecilnya peran pusat. Peran pusat, termasuk masalah pembiayaannya, masalah anggaran, masalah dukungan politisnya. Adakah Bapak lihat seperti ini? Sehingga Sabang ini sampai mati suri seperti saat ini. Kalau di tingkat pusat, pertama kita sampaikan tadi secara historis bahwa pusat punya keinginan baik untuk mempercepatan pembangunan di Aceh ke dimensi ekonominya. Nah, kemudian dalam perjalanan, pusat seakan-akan dirasakan oleh penyelenggara pemerintah di Aceh, termasuk di BPKS, ada ketidaktulusan terhadap peraturan pelaksanaan implementasi dari Undang-Undang 37 itu. Ini kan ada dua sisi. Kalau memang di pusat lalai, tugas kita jemput bola, meyakinkan pemerintah pusat. Apalagi saya pikir bahwa dari masa ke masa, pemerintah pusat sebutkan, Aceh akan memberikan hal-hal yang wajar, yang jangan minta merdeka. Sebatas itu memang untuk kepentingan rakyat, siapapun tidak berhak melarang menghambatnya. Dan saya yakin pemerintah pusat punya etikat baik. Tinggal sekarang kita. Jadi sekarang perwakilan kita, saya anggota DPR RI misalnya, apakah mereka tidak berperan? Itu dia. Di hidung orang pusat ini. Itu justru itu, makanya itu juga komponen tadi kita sebutkan, yeah, bahwa komponen masyarakat Aceh yang ada di parlemen, di DPR RI, idealnya juga bicara dengan sebuah nilai yang sama. Bagaimana mereka bisa meyakinkan pemerintah pusat diperlukan peraturan pelaksanaan untuk percepatan pembangunan fungsi dari BPKS itu. Yeah. Kemudian pusat juga kadang-kadang bertanya, kenapa harus minta lebih banyak? Yang kecil saja tidak bisa lakukan, rupiah saja yang kecil mereka juga belum mampu habiskan. Jangankan mendapatkan, menghabiskan saja tidak habis. Susah. Ini dia masalahnya. Itu masalahnya. Ini kan bagian berkembang nih bicara. Ya, betul. Ya. Ya, ada banyak juga. PTM. PTM ini benar-benar PTM kita. Betul. Tapi walaupun PTM ini banyak bapak jadi, besar bapak jadi. Contoh kita bilang kan. Ini kalau didengar sama orang Pulau Aceh ini, ya, mereka kan nuntut ini sebenarnya. Betul. Nah, apalagi mereka merasa kok ditinggalkan begitu, kok gak ada. Ya, dari kabupaten dan saya merasa ditinggalkan. Dari Sabang yang punya kewenangan sebagai hinterland pun merasa ditinggalkan.
Makanya makanya ke depan saya pikir begini, bahwa kalau 20 tahun Sabang tidak tumbuh dan berkembang seleanya, idealnya bahwa pimpinan BPKS juga perlu melihat dalam dimensi lain, split. Ya, split bahwa Pulau Aceh juga punya potensi yang luar biasa, dia diperlukan diferensiasi sementara. Diferensiasi itu untuk menunjukkan bahwa Pulau Aceh juga bisa dibuat lebih banyak dan mereka masih utuh. Kalau gadis belum ada sentuhan, beda dengan Sabang. Sabang mungkin konflik kepentingan. Kadang-kadang, maaf kalau kita sebut bahwa di sana banyak raja-rajanya. Raja-raja kecil menjumlah. Jadi masalah. Arogansi masing-masing mereka justru menjadi faktor penghambat. Idealnya itu menjadi faktor yang mendorong percepatan. Dia di Sabang punya segalanya. Punya banyak angkatan, punya pemerintah kota, dan punya berbagai-bagai keterwakilan di Sabang. Masyarakatnya heterogen. Wilayahnya sangat strategis. Berbatasan dengan negara lain. Sangat strategis dalam dimensi apapun. Seharusnya dia menjadi potensi ya? Potensi. Justru itu. Yang potensi itulah. Cuma kadang-kadang kita juga bertanya kembali. Apakah benar sebuah statement Todaro, kalau saya nggak salah, disebutkan daerah, negara yang sumber daya alam berlimpah. Di sana kita temukan sumber daya manusia yang lemah. Cepat puas mereka. Buktinya sekarang, orang dari mana-mana saja ke Sabang, jangan mau pesan mie Aceh di kilometer 0, tidak ada. Yang ada adalah mie instan. Apa yang sekarang? Makanya banyak turis-turis luar asal Aceh, dia bilang kalau saya ke Aceh, ke Sabang, saya punya uang lebih. Sementara kalau ke Bali, saya punya uang kurang. Menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat belum di sana. Belum. Padahal ini kan ada dua pemerintahan, boleh dikatakan sebenarnya. Jadi ada satu pemerintahan kota, ada BPKS. Sebagai penumpang kinerja pemerintah kota sebenarnya. Ini kita lihat kan kayak berjalan. Dan seperti Pak Budi katakan, ini kalau kita ingin mengembangkan pariwisata, itu kan supernya kan harus jelas. Khasnya Sabang itu kan harus jelas. Tapi ini kan gak dilakukan. Padahal ada dua lembaga untuk mengurus ini. BPKS, terutama. Oleh Kota Sabang ada di desa, di BPKS ada bidangnya. Tapi ini sebenarnya apa ini? Apa di mana kendala? Atau apa yang menjadi penyebab ini kok nggak bergerak sama sekali? Itu sepertinya yang saya lihat adalah mispersepsi terhadap fungsi mereka masing-masing. Sama seperti orang Aceh, sama orang Padang ke Sabang memancing ikan, dalam perjalanan dia buat komitmen. Ini kalau dapat ikan satu, orang Aceh bilang yang tekoh dua, sementara orang Padang bilang di kudung dua. Jadi sama aja. Sama aja. Ini juga begitu. Artinya bahwa pemerintah Sabang dengan BPKS duduk lihat mana yang tugas fungsi pemerintah Kota Sabang dan mana yang merupakan kewenangan dari BPKS. Ini harus dilihat dulu. Kemudian ada juga yang join program, join penyelenggaraan, ini betul. Karena kan menyangkut dengan bagi-bagi. Oleh karenanya, yang juga perlu dipertegas, karena ini juga menyangkut dengan rezeki masa depan, seperti saya ini orang properti, developer. Berapa semen, berapa batu, berapa engkau, berapa aku. Ini harus jelas. Paduk semen, paduk batu, paduk kah, paduk ike. Harus jelas. Jadi tidak boleh bergerak dari... Tidak boleh. Ada frame-nya. Ada frame yang diatur masing-masing. Oke. Lalu... Dengan demikian, ini kan ada dua seperti kita katakan, ada dua pemerintahan. Sedangkan kita bicarakan ini ke PSDM kita kan khusus untuk BPKS. Itu gini kita tanya terus tentang BPKS. Ini sebetulnya fokus mereka tidak lalai. Bukan fokus investor, bukan fokus beli tanah, bukan fokus pariwisata. Tugas utama mereka dari empat tugas itu adalah untuk membangun perdagangan. Nah, sekarang kita lihat. 20 tahun yang sudah ada, di mana perdagangan itu? Berapa kapal yang masuk atau berapa pengusaha Sabang yang hidup 20 tahun? Ini kan semua menjadi pertanyaan kita, menjadi pekerjaan rumah BPKS itu. Tapi hari ini belum menunjukkan hasil apapun. Ada tak pemikiran kita bagaimana ini BPKS melakukan ini? Jaga, gak usah fokusnya lain, harus fokus ini. Harus terbaik. Kayak tadi kan sebagaimana disampaikan oleh Pak Januar bahwa BPKS itu adalah badan pengusahaan. Dia bukan perusahaan. Bukan perusahaan. Karena yang paling penting yang harus dia maklum adalah keberadaannya untuk mendorong
tumbuh dan berkembangnya iklim investasi yang cocok, yeah, sehingga usaha tumbuh, yeah, perangan tumbuh, masyarakat juga tumbuh keekonomiannya. Ini masalahnya. Yeah. Yeah. Nah, ini sekarang makanya yang tugas mengurus izin, mengeluarkan izin, dia tidak berfinis. Yeah. Jadi makanya PPKS itu dalam dimensi itu adalah persis berada sebagai penunjang. Jadi supporting system ya dilihat. Kalau regulasi belum ada, dia siapkan regulasi. Kalau kosnya masih besar, dia perbaiki, dia pendek mata rantai. Yeah. Makanya ada Samsat. Tapi persoalannya sekarang, yeah, mereka tidak tahu kerjamu seperti apa. Yeah. Itu masalahnya. Yeah. Jadi tugas mereka mendorong agar tumbuh berkembangnya usaha. Usaha itu ada investor. Investor itu tentu harus diyakinkan. Makanya konflik berbunyi kan begitu juga. Kenapa, yeah, daerah lain seperti Batam juga ikut seakan-akan merongrong Aceh tidak tumbuh? Tidak. Yeah, yeah. Nah, yeah. Ini perlu reevaluasi, redefinisi terhadap berbagai persoalan yang sedang ada dan akan ada di Sabang, yeah, terutama untuk menjadi instrumen pengungkit ekonomi masyarakat di Sabang, Aceh, dan malah nasional, berharap tingkat nasional juga. Tingkat nasional. Ya. Nasional. Ya. Sekarang kan kita lihat ini, elemen tadi. Ya. Ada lembaga-lembaga lagi pendukung. Ya. Dan seharusnya men-support. Ya. Supporting system. BPKS. Ya. Men-support BPKS. Tapi terkesan hari ini, kan ini kan selalu terhalang. Ya. Terhalang dengan aturannya masing-masing. Ya. Misalnya di pihak kepolisian ada aturan sendiri. Ya. Di dinas perdagangan ada aturan sendiri. Di bea cukai ada aturan sendiri. Ya. BPKS ada undang-undang. Makanya ketika BPKS memberikan ini suatu barang, masuk, sampai di Sabang itu kan sudah, ya, buyar semuanya. Ya. Karena masuk tangan-tangan lain yang tidak berdasarkan undang-undang 37. Padahal di Sabang itu sudah harus diberlakukan semua elemen itu melalui undang-undang 37. Ya. Tidak jalan sendiri-sendiri. Ini yang terjadi di sana. Yang sebenarnya BPKS itu mempersiapkan semua aturan baik itu. Yeah. Regulasinya. Sekarang kan di Sabang baru ada regulasi di samping Undang-Undang 37 itu baru PP, yeah, 83. Yeah. Bagaimana kita mau dorong, bagaimana Pak Buklis memberikan pemahaman terhadap anggota-anggota dewan kita yang ada di pusat ini. Ya, for base-nya itu. Bapak lihat, bekerja enggak ini? Ya. Bekerja enggak? Karena ini kan lembaga-lembaga, iya, keterwakilan masyarakat kan? Saya setuju itu. Makanya yang pertama tadi kita konsen pada kesamaan nilai. Iya. Kesamaan nilai yang dimaksudkan tidak hanya pada tataran daerah, iya, juga di pusat. Iya. Artinya ada pertemuan yang dikoordinasi oleh menteri, misalnya menteri keuangan, yeah, atau Menko, yeah, Menko ekonomi, duduk bahas, ada DKS dewan kawasan, yeah, ada dari BPKS, ada dari instansi terkait lainnya, bahas, yeah, bagaimana makna dari undang-undang ini dengan peraturan pelaksanaannya, yeah, sehingga mereka maklum, yeah, tidak lagi terjadi tumpang tindih satu peraturan dengan peraturan yang lain, termasuk misalnya keberadaan dalam konteks kekhususan sebagai leg spesialis, yeah, yang katanya, yeah, kalau sudah ada leg spesialis, yeah, itu mengalahkan leg generalis, yeah, yang, yeah, mana itu? Yeah. Ini yang perlu, makanya, yeah, orang-orang yang ditempatkan sebagai pejabat di Sabang, idealnya juga maklum terhadap kekhususan, yeah, dengan BPKS itu sendiri. Ini yang juga penting, makanya sosialisasi, koordinasi lintas kementerian itu adalah wajib, dan ini tentu punya peran tersendiri dari Dewan Kawasan. Makanya jadi kalau kita, kalau Pak Bukli katakan sebenarnya, berarti ini kembali lagi kepada pimpinan BPKS, yeah, yang harus kompeten, ya, yeah, harus profesional, ya. Tapi kan ini di saat keadaan genting BPKS di program seperti ini, tapi justru BPKS sudah 3 kali ini, PLT, atau bagaimana mau profesional? Nah, Pak Bukli lihat nggak ini? Sebenarnya apa yang mesti dilakukan oleh DKS supaya menyelamatkan BPKS ini? Ya, itulah tadi. Pertama kan ada niat baik. Jadi dari, harus cepat menyelamatkan ini. Kalau enggak, tutup bisa-bisa BPKS. Makanya kan pemerintah Aceh dalam ini PLT sudah mencoba untuk mencari sosok yang tepat untuk pimpinan BPKS. Yeah. Dalam keseharian, dalam, yeah, perjalanan, ada variabel-variabel lain, ya, yang ikut mewarnai. Sehingga karena berbeda kepentingan antara satu kelembagaan dengan lembaga yang lain,
ada pertimbangan di luar kompetensi sehingga menjadi tarik ulur. Yang kedua, bahwa memang mencari sosok yang tepat itu memang agak langka. Oleh karenanya BPKS itu bukan milik sekelompok orang. Dia milik bangsa Indonesia juga karena wujud terakhir. Kalau Aceh maju, Sabang maju, Aceh maju, nasional maju, Republik kita maju. Jadi saya pikir bahwa ke depan PLT Daham ini, pemerintah Aceh secara umum juga bisa mencari sosok yang tepat dan jangan mengakomodir kepentingan-kepentingan politis dalam merekrut pimpinan BPKS. Jadi kompetensi adalah satu-satunya konsideran yang patut diputuskan untuk menempatkan orang yang tepat. Oke, Pak Polis, ini terakhir kita ada dalam acara PTB ini. Sedikit. Lugas, cepat, tepat terhadap BPKS, perbedaan dulu BPKS. Bahwa BPKS itu adalah milik rakyat Indonesia dan bagi orang Aceh harapan yang terbesar dengan kemajuan BPKS. BPKS maju, Aceh ikut maju. BPKS mundur, memberikan kontribusi terhadap kemunduran Aceh. Oleh karenanya, pilih sosok yang tepat untuk pimpinan BPKS dan BPKS idealnya bekerja apa yang direncanakan dan jangan kerjakan apa yang tidak mereka rencanakan. Semua masyarakat idealnya memberi support yang positif untuk kemajuan Aceh melalui kelembagaan khusus BPKS Sabang. Terima kasih. Terima kasih Pak Bukulis atas kehadiran di acara PEKTEB Aceh Baik.co ini Pak Bukulis. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini menjadi bermanfaat. Amin, bagi, amin. Masyarakat khususnya masyarakat Sabang dan Aceh. Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Terima kasih.